Perhatian, mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak berdesak-desakan. Baik, untuk penyerahan bansos nanti ada kuponnya, mohon kuponnya dipersiapkan Bapak Ibu dan sampai Pak, kesana, kupon kesana. Siap dengan 1, 2, 3. Siap dengan. Yang terhormat Kasih Bunga Sesbi Merendi Kapolri, Bapak. Jenderal 1, 2, 3. Kabar. Siap. Jenderal 1, 2, 3. Nanti mohon izin berkenan Jenderal, setelah ini adalah foto, sesi foto bersama kepada warga penerima bakti sosial. Dan meja yang ketiga yaitu 201 sampai 300. Silakan diatur. Delapan. Nomor 39. Diperuntukannya untuk siapa pun? Untuk paket sembako, sekitar 300 paket diperuntukkan kepada warga yang terdampak kemarin ada longsor di daerah Darwa Suci itu. Berapa jumlah siswa? Siswa kita ada 100 orang dibagi menjadi 5 polres, jadi untuk polres Tegal kabupaten sendiri ada 20 orang didampingi dengan para perwira penyelur dan pengawasnya. Kalau selain kegiatan baksos ini ada kegiatan? Untuk kegiatan, sebenarnya kegiatan utamanya adalah kami mencari data yang ada di Polres dan yang ada di luar Polres, khususnya yang ada tempat masing-masing, dengan harapan bisa membantu meringankan permasalahan yang ada di Polres. Kemudian kegiatan tambahannya adalah pemberian bakti sosial berupa tadi sembako, donor darah, dan kegiatan penanaman pohon dan sejenisnya. Kalau praktek kerja lapangan ini berapa hari? Untuk praktek kerja lapangan sendiri 5 hari, dimulai hari Selasa kemarin dan mungkin selesai nanti hari Sabtu. Ini inovasi baru apa kan? Ya, ini memang sudah kurikulum pendidikan, bahwa biasanya mereka satu bulan sebelum selesai pendidikan mereka ada praktek kerja lapangan di wilayah. Cukup ya? Cukup. 300 paket sembako yang diberikan kepada warga masyarakat desa termasuk sih dari Sesbima ya. Saya berterima kasih sekali ya atas bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat desa termasuk sih. Ini ada prioritas yang dapat bantuan? Ini diprioritaskan untuk semua korban bencana alam tanah bergerak. Terus secara panjang-panjangnya selaku untuk saya selaku kepala desa hanya mengucapkan terima kasih kepada Kak Sesbima ya, yang telah memberikan bantuan ini kepada masyarakat desa Dharmasuci atas ketangkapan beliau, atas informasi bencana alam yang mereka dengar sehingga memberikan bantuan sosialnya untuk korban bencana alam. Ya, alhamdulillah senang. Bantu ibu ya. Iya.
Ibu termasuk korban bencana ya? Iya, bencana sampai 3 kali saya sih. 3 kali? Iya, 2015, 2017, sampai 2022 sekarang. Ini berarti rumahnya rusak ya, Bu? Ini rusak parah, yang satunya rusak nggak ada, yang satunya lagi bikin lagi, jeblos lagi. Iya. Ini dapat tempat relokasi nggak, Pak, rumah? Dapat lagi tahun 2017. Oh, 2017 baru dapat. Iya. Berarti ini Ibu tinggal di rumah yang rusak ya, Bu? Iya, masih tinggal di rumah yang rusak. Karena yang di bawah kan kena puting beliung, yang saya bantuan itu kena puting beliung. Jadi sekarang lagi direnovasi. Saya sekarang lagi di rumah yang rusak. Yang sudah membantu dari siang. Rumah yang lama. Iya, yang rusak itu. Yang satunya sih udah nggak ada. Terus bikin lagi, rusak lagi gitu dua kali. Apa aja ya yang rusak, Bu? Semuanya retak-retak dari depan sampai ke belakang. Memang katanya nggak boleh dibangun lagi ya? Nomor 56 di rumah itu. Ya kalau masih bisa dipakai ya nggak tahu sih itu. Saya kan masih di situ karena pakainya nggak dulu yang tembok, sekarang pakainya kayu gitu. Jadi bisa untuk dipakai sementara saya masih di situ. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.